guys. Aduh, ini bagaimana nih? Baru mau nge-vlog hujan. Tapi hujannya es batu loh. Hujannya es batu. Hati-hati lu, Cak. Tadi barusan itu es batu, bukan salju, es batu. Kayak kerikil-kerikil batu kecil gitu ya. Hampir mau balik. Dingin banget. Jadi guys, ini tuh springtime memang. Springtime itu sebenarnya buat orang sini bukan musim dingin ya. Tapi kita karena orang Indonesia yang belum terlalu lama tinggal di sini, jadi merasa sangat dingin loh. Ini benar-benar dingin. Kalau pembagian musimnya itu springtime masuknya ke itu loh, maksudnya ke maksudnya ke summer. Aduh, dingin banget. Udah lama tinggal begini. Jadi teman-teman, kita baru sampai kemarin ya, sampai di Belanda. Dingin banget. Sekarang udah jam berapa ya, Dek? Jam berapa ya? Aku lagi bilang ini tuh sore. Ini udah sore. Iya, dingin banget. Tapi masih terang. Aduh, anginnya. Kita nih sekarang lagi puasa. Kita lagi puasa. Tadi sahurnya, imsaknya itu jam 3 ya. Jam 3 lebih-lebih berapa gitu. Nanti buka puasanya baru jam 9 lewat, Bo. Ini saya nggak pakai masker karena kalau di Belanda sini memang kalau di tempat terbuka kita nggak diwajibkan pakai masker. Cuman sayanya aja sih rada-rada serem. Kalau naik public transport dan di dalam ruangan seperti di mana ya kita? Mall dan lain-lain. Ke sana ya? Sakit, nah itu baru diwajibkan pakai. Ini kita salah jalan. Kamu dari sebelah situ. Nah. Mau ke belakang kan? Ini kita lagi jalan-jalan di belakang rumah. Apa dingin banget? Karena memang memang dari kemarin di bandara nggak ada disuruh untuk self quarantine ya. Karena kita juga udah 2 kali PCR plus 1 swab rapid test. Jadi sampai 24 jam sebelum sampai di sini itu pemeriksaan lagi kan ya, itu kita negatif, jadinya memang nggak disuruh karantin. Cuman namanya di negeri orang ya, takutnya ada salah-salah peraturan. Mama, adi mau foto dong. Kita karantin aja, tapi yang nggak ketat-ketat amat lah. Sebetulnya sih mau beli bahan makanan, cuman nggak tahu banyak. Mobil juga udah 7 bulan itu di kandang di garasi, jadi belum sempat dibikin APK-nya. APK itu semacam apa ya, pemeriksaan dari itu persyaratan pemerintah ya, bahwa setiap tahun itu mobil harus dicek semuanya, mesin-mesin, rem segala rupa, itu harus ban segala rupa itu harus benar-benar fix 100% untuk aman berada di jalan gitu. Kemarin karena di kandang kita jadi sekarang baru ke Belanda lagi, ya udah belum di APK kan, jadi kita juga tunggu waktu aman dulu, betul-betul 5 hari ke depan aja. Anginnya kenceng banget. Ya walaupun ini dingin banget. Nah ini kalau dari balkon kamar, nah ini nih pemandangannya di sini. Nah, saya kok baru sekali nih jalan lewat belakang sini. Ini anak-anaknya biasanya. Dek, gimana Dek kalau kita dari pagi, Dek? Habis sahur. Dari pagi gila ya. Kamu enggak pakai sarung tangan sih ini, Mama aja pakai sarung tangan. Mama lihat tangan kan, Mama. Tangan kanan. Aku ada kaos lagi satu sama tangan. Itu rumahnya. Kalau lewat sana kemana? Ke depan rumah apa enggak? Bisa nembus. Udah lama sih kangen pengen udara begini. Oh my god. Sebetulnya tadi saya lagi rada-rada enggak enak badan. Abis dipijet, abis diurut. Tapi begitu keluar nge-vlog sehat lagi, alhamdulillah. Ngomong aja giginya ngilu nih, gimana nih? Mana? Balik lagi lah. Ya,
udah aja menuju sana. Eh, kemarin itu padahal Papa tuh kan udah berkali-kali ya naik Emirates ya. Dingin banget, tangan kamu dingin banget. Sumpah kayak mati rasa. Tangan kamu beku. Kalau orang sini ngeliat kayak lebay banget. Yuhu. Yang denger kita tetangga. Ini backyard. Menurutku sebenarnya apa? Oh ya tadi tuh kemarin pemandangan dari atas pesawat. Kamu nggak pakai nih serius? Apa? Masker? Kan gak ada orang. Tadi mau cerita waktu sekolah tapi ya nih. Jadi kemarin pemandangan dari atas pesawat yang mulai penerbangan dari mana deh, dari Dubai ke Belanda itu bagusnya bukan main, indah banget kayak lagi nonton Discovery Channel. Boleh diintram kak, itu bunganya cakep banget. Kita ke situ sebentar yuk. Tapi rumah orang, boleh kita jalan aja. Yang mana katanya mau bunga? Iya tapi nggak enak bener orang. Duh, ini udah di pekarangan dia udah belok gitu loh. Iya, dan di situ udah ada ituan. Ini bagus. Bunganya cakep ya. Apa jauh ke dalam ya, bagus. Kembali cerita pesawat ya. Jadi kemarin kita naik pesawat dari Jakarta itu take off jam 00.40. Jadi gelap kan sepanjang jalan sih. Saya sempetin aja tidur karena udah inget-inget nanti mau ngaji karena kan malam ganjil ya, malam 21 kemarin waktu berangkat tuh hari Senin jam 00.40. Jadi habis ngaji. Iya terus gimana ya? Terus ngaji, terus sudah mendarat di Dubai, mendarat jam 5, berangkat lagi jam 8. Oh iya makanya itu mama kita bisa lihat pemandangan bagus ya, karena biasanya tuh dari Dubai kita masih gelap, nggak bisa lihat di bawah tuh ternyata cuak banget. Lewatin Turki katanya sih tadi lima itu highlandnya Turki. Yang mana? Yang bagus-bagus itu yang ada salju banyak. apa namanya? Lavender. Gak ada jamur-jamur deh. Masih panas ya. Jamur-jamur banyak. Anginnya kencang banget. Kenapa tadi tiba-tiba kayak disiram es batu ya dari langit? Sebentar doang udah hilang. Dek, come in. Orang suka bawa dogi dari sini nih. Kalau hujan gimana dek? Kita nggak bawa payung, jaketnya begini. Oh, ini hujan. Ini barusan sih. Wah ada pohon pink. Barusan sih. Sakura. Barusan lagi tidur-tiduran karena gak enak badan, habis diurut nih sama. Iya tadi udah nggak berdaya guys. Iya. Jadi ini keluar juga pakai daster. Gak daster ya? Nih daster. Coba di keker mana? Nih, tuh bajunya keren kan? Kita cuma pakai daster, langsung aja overcoat, pakai jilbab, jadi deh jalan. Nah, ini di belakang itu udah ada stasiun kereta. Kamu gak lihat ada barusan kereta lewat ya? Enggak, karena kita biasanya langsung aja ke mobil gitu ya. Jadi kurang tahu tuh, karena ke rumah di Belanda nih cuma sebentar pulang. Emang sekarang cuaca. Oh iya. Kalah ya sama.
spring time tuh banyak, apalagi di rumah di The Ville, playground. Bunganya cakep ya. Keren banget. Ini udah sampai keriput. Jalan dulu aja yuk. Itu di sini. Gak apa-apa, biasanya ntar dia malah nawarin mau saya fotoin. Kalau di Indonesia kita disapa orang langsung curiga juga. kayak sebantu mana? Sama aku juga sama. Jangan kejauhan, ntar Daddy nyariin. Bilangnya soalnya cuman ke bawah. Mau ngevlog di bawah pohon. Matanya pohon yang mana nih? Iya, lari-lari. Oh, di tempat anak-anak ada nih, Chan. Main-main. Iya. Iya, ada dia. Halo. Kak, kita mau nyolik anak orang. Kemarin itu kita bawa cover, sebetulnya yang dua overweight. Bawa cover kan jatuhnya satu-satu, aduh ini melintung, tolongin dong, betulin, enggak ini nih kameranya, takut jatuh. Ini ada di bahu mama. Jadi sebetulnya udah overweight, isinya apaan? Satu cover full makanan semua. Sebetulnya kita persiapan untuk self quarantine itu yang kita baca sih harus karantina 10 hari, tapi 5 hari kita boleh tes, kalau negatif udah boleh keluar gitu. Jadi biasanya sampai sini pasti kita belanja dulu. Sekarang tidak, cuman beli roti aja, selai-selai. Akhirnya banyak. Tuh kan, tuh keretanya. Sebenarnya kita juga, tapi dibalik. Tuh relnya. Pernah sih sekali mama tuh pas hari apa ya? Hari buruh. Pokoknya pada mogok ininya, enggak ada yang operasi tuh. Bis-bis. Mana baru pulang dari Munchen kan. Oke. Ini aja semua ada yang beliin nih. Mana ada? Let's go. Saya mau baik-baik semua. Sama sama ibunya. Ini ada makanan di pedes ya. Ada lah, bikin sendiri. Belanda emang ada makanan pedes kalau nggak bikin sendiri. Enggak. Sambal saus aja, manis dan asam. Enak juga nih, udah jalan begini sehat ya. Dia bawa apa sih, Cak? Perahu. Perahu, Bu, kita pinjem. Dia abis main di kanal tuh. Kanalan. Pokoknya kalau nanti udah, kita hitungan 5 harinya hari Jumat. Karena hari Jumat juga kita udah dipanggil ke Komento untuk lapor, untuk mengambil residence permitnya Rosa yang baru mau menetap di sini. Sekalian setelah itu berarti kita udah bebas, bisa jalan-jalan lagi. Aduh. Kemarin sih kita tadi kita lihat video, lihat vlognya Inces Bolang. Dia pergi ke mall di Utrecht.
di Mall Utrecht yang baru buka lagi. Di sana ada toko Asia yang baru buka, udah gitu Primark juga, toko baju murah di sini. Eropa ya, di Eropa. Dia ngambek. Oke. Kita tutup dulu ya. Jadi nanti saya abis ini akan tayangin kemarin perjalanan di udara, bagaimana pemandangan dari atas pesawat ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Teman-teman, thanks for watching this video and don't forget to subscribe sebagai tanda dukungan kalian terhadap channel saya. Jangan subscribe gratis and ring the bell supaya tetap mendapatkan update dari video yang akan datang. Boleh juga di share sebanyak-banyaknya. Thank you.